dari ekskul KTR mau jelajah literasi ke Wonosalam. Jadi ikuti kami terus ya. Setelah itu, kami bersama teman-teman bersiap-siap untuk segera melaksanakan perjalanan. Jadi, pantau terus perjalanan kami. Enjoy! Sekarang, kami sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Dan dalam perjalanan, kami ditemani oleh langit yang sangat cerah dengan pemandangan indah yang membuat kami sangat menikmati perjalanan. Pepohonan yang hijau menghiasi perjalanan kami. Setelah 1 jam menempuh perjalanan, akhirnya tibalah kami di lokasi yang bernama Dalem Timba. Oke ya, kita sudah sampai di Dalem Timba. Kita akan melaksanakan kegiatan wawancara literasi. Come on. Setelah itu, kami bersama teman-teman menuju pendopo untuk kembali mendapatkan pengarahan oleh Miss Ani selaku pembina KTR. Dan ternyata, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun salah satu teman kami dari kelas 7. Sontak, Miss Anik mengajak kami untuk memberikan ucapan bersama. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Hari ini guys, kita mau mewawancarai orang yang berada di sini. Ayo ikutin kami keseruannya. Di sini kami dan teman-teman berpencar mewawancarai beberapa orang untuk memenuhi tugas kami. Ada yang mewawancarai pengunjung, ada yang mewawancarai pekerja, dan juga pedagang yang ada di area Dalem Timba. Setelah kita selesai mencari pengunjung, ternyata di sini juga ada mini zoo. Ada beberapa jenis binatang seperti burung lovebird, kura-kura, dan juga burung merak. Dan menariknya, di sini ada beberapa fasilitas gratis yang bisa dinikmati loh, seperti kolam renang dan perahu bebek. Di sini saya bersama teman-teman menikmati fasilitas yang ada di Dalem Timba. Kami berenang, bercanda, dan bermain seluncuran serta perahu bebek. Seru kan? Hihihi. Setelah puas menikmati fasilitas yang ada, kami berlanjut bergegas untuk bersih-bersih. Namun, ketika kami beranjak menuju ke truk, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Dan akhirnya, kami mengisi waktu bersama sembari menunggu hujannya sedikit reda. Kami bernyanyi bersama dengan dewan guru kami, ada Miss Ani, ada Miss Udo, ada Ustadz Rozi, Ustadz Nabil, dan juga Ustadz Adinar. Hujan pun reda dan kami bergegas untuk naik truk. Tengah perjalanan, truk kami tiba-tiba berhenti di sebuah rumah penuh durian. Dan Budo ingin mengajak kami makan buah durian sepuasnya. Setelah kami turun, mata kami dimanjakan dengan banyaknya durian. Ada banyak sekali jenis durian yang ada di sini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, dan juga lonjong. Di sini kami dibelikan lebih dari 10 buah durian untuk dimakan bersama. Ada banyak teman yang tadinya tidak suka dan tidak pernah makan durian jadi ketagihan setelah mencoba makan durian di sini. Kami menikmati makan buah durian di sini bersama-sama, tetapi Budo yang mengajak kami makan buah durian ternyata tidak menyukai aroma dari buah durian. Sehingga beliau menjauh saat